Ibu Suratin dan keluarga yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta Ibu, Bapak Abi Wijaya beserta rombongan, serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pada siang ini. Ya, saya selaku Babin Kamtibmas Desa Gunungmulyo, tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Suratin atas penghargaan atau meraih mobil BMW. Saya selaku Babin di sini merasa bangga bahwa salah satu warga desa kita ada yang memiliki prestasi dengan mendapatkan hadiah mobil. Kedepannya mudah-mudahan ada Ibu Suratin lainnya yang muncul di sini. Dan ini juga menjadi perhatian kita semua dengan Bapak Kepala Desa. Mungkin dengan adanya ini, mungkin warga di sekitar kita mungkin akan lebih banyak tergiur. Dan ini adalah salah satu tugas kita, memberikan pencerahan, memberikan pengarahan bahwa usaha ini kalau benar-benar ditekuni akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi dengan kejadian yang selama ini mungkin banyak yang mengalami ketipuan atau apa, mungkin dengan adanya pengarahan atau mungkin tidak akan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ibu Suratin atas hadiah yang telah diterima. Semoga ini menjadi lebih amanah. Saya kira itu saja. Saya ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturun. Tapi itu sekarang apa? Saya Pak Polisi. Dapat BMW itu gampang-gampang susah. Kalau saya dulu dapatnya Mercy. Karena apa? Tadi juga ngobrol sama Pak Babi. Aduh, jadi gak tenang kemana-mana, takut baret, takut apa, jadi gak tenang, bisa terus. Sudah gitu, kalau udah dapat BMW itu, Bu Suratin jadi susah, salah. Salah bikin, tentang-tentang oleh BMW. Ngebun bikin, tentang-tentang oleh BMW. Pokoknya saya jadi serba serah, hati-hati ya, Bu ya. Selamat datang di kelompok pemilik mobil mewah